Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini di hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 ya. Sore hari ini alhamdulillah saya berkesempatan hadir di kawasan Terminal Arjosari Kota Malang. Dan nampak di depan saya ini para kru dan juga helper dari PO Sinar Jaya lagi bersih-bersih dan prepare untuk persiapan keberangkatan menuju kota Jakarta, Tangerang dan juga Bogor. Di sini ada 4 unit armada dari PO Sinar Jaya, mulai dari suite class yang paling ujung sana bersanding dengan PO Akas ya, dan di sini ada SDD-nya yang sudah mulai dipanasi mesinnya, dan di sini ada 2 unit eksekutif class ini, seat 22. Cuaca di Kota Malang sore hari ini, menjelang sore ini, agak mendung ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa. Kita videokan kesibukan para kru bus yang ada di Terminal Arjosari, khususnya di parkiran depannya ini. Dan di sini ada 2 unit bus ALS ini. Yang pertama 350 dengan cincu Bang Arif ya ini ya, Rahayu. Dan di sampingnya sudah tiba lagi di Kota Malang bus ALS Nopin 360 dengan cincu Bang Torus ini. Jadi ada 2 unit ALS ya, yang tadi berangkat menuju Kota Medan ALS Nopin 351, dan untuk keberangkatan besok ALS Nopin 350 nih. Dimana sore hari ini nampaknya kru bus ALS Nopin 360 juga langsung reparasi ya. Ini ya, ini tampilan dari depan 2 bus ALS 350 dan 360 yang sore hari ini nampak para kru lagi reparasi ini ya. Parkirnya ini di depannya, di parkiran depannya, di samping shelter ini. Ada Sinar Jaya suite class mulai parkir ini. Dan ini ada Bang Laung ya, ikut lagi bersama 350. Ya, jadi ini tinggal dibersihkan saja. Musi ya. Oh, Pak Pur di dalam.
Tadi Bang Sapri ya? Kabur. Bagus sewanya. Ya, ini interior dari LS Topi 350. Nampak ini lebih bersih lagi ya. Dan digosok penuh sama Pak Pur. Seatnya dua-dua dan Bang terus masuk tadi. Masuk jam berapa, Pak Bur? Setengah 11 mungkin, Bang. Oh, ya. Pelor ya, cepat ini. Berangkat itu baru masuk ya. Cepat masuk. Iya, ini 360 ya yang sampingnya ini. Ini berangkatnya berarti hari Kamis ini, 3. Oh, berarti Jumat, catatnya Jumat. Karena ini besok hari Kamis ya, teman-teman ya. Nah, yang pengen bareng LS Topin 350 ini nomor HP-nya. Setirnya menggunakan osor. Sudah dimodif ya. Dan ini mau hujan. Nah, sudah rintik-rintik. Mau hujan, Pak Pur? Luarnya sudah dicuci, Pak Pur? Belum ya? Hujan ini. Oke, saya akhiri dulu. Demikian video hari ini, Pak Pur ya. Oke, iya. Karena ini mau hujan ini. Ya, gelap ini. Ya, hari, ya. Dari kawasan Terminal Arjosari Kota Malang untuk keberangkatan besok bus LS Topin 350 ya, dan hari Jumat LS Topin 360. Oh, ho, Pak Su. Apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Untuk semuanya aja, saya ucapkan terima kasih. Salam hangat dari Kota Dingin Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.